Asyik. Gak kuat. Ini sangat. Oke. Halo semuanya ya. AWN timku berada. Selamat datang kembali di channel Alif WN. Oke, ya semuanya ya, AWN timku berada ya. Bagaimana nih kabar ya? Semoga teman-teman semuanya dalam kalian baik-baik saja, selalu dilimpahkan rezekinya, selalu dimudahkan hari-hari yang kalian jalankan. Dan jangan lupa juga untuk tersenyum, karena senyum itu ibadah gitu kan. Oke. Jadi pada video kali ini adalah lanjutan ya dari reaction kemarin-kemarin itu, karena kemarin tuh gua reaction Diary The Onsu ya yang part 2. Sebelumnya juga udah ada yang part 1-nya. Dan sekarang ini yang part terakhir yaitu adalah part 3-nya nih ya. Wow, yang dimana di episode Diary The Onsu kali ini ada Shannon dan si Anet ya, yang berkunjung ke rumah The Onsu gitu, ke rumah Onyo lah ya. Dan buat para-para BSP lover semuanya ya, dimanapun kalian berada yang baru berkunjung nih ya, silakan klik tombol subreknya itu ya, karena subrek itu gratis. Pokoknya di channel Alif WN tuh selalu mengkontenkan mengenai Koko Betan Petro Putra Onsu. Jadi buat para BSB silakan di subrek aja gitu ya. Oke, gue juga gak sabar nih ya untuk menonton yang part 3 ini, yang terakhir ini ya. Hah, karena waktu kemarin-kemarin itu sangat bikin baper, bikin uwu-uwu, gemes, lucu gimana gitu kan. Sampai pingsan gue ngeliat ya, karena ya speechless ngeliat apa ya. Ngeliat ke uuan Onyo, ketika ke Anet, kita ke apa ya, ya gitulah, ketika ke Anet, ketika ke Shannon ya, gitu-gitulah ya. Kalian bisa lihat sendiri kemarin kan. Onyo gombal-gombal, nyanyi-nyanyi, dan sekarang ini pokoknya part terakhir lah kayak gitu. Udah. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita resmi bersama-sama part terakhir Diary The Onsu ya, ketika Anet dan Shannon bermain ke rumah Onyo. Let's go. Oke, BSB, langsung saja kita reaction bersama-sama. 3, 2, 1. Oh ya, kalian siapkan dulu cemilan kalian ya, biar sambil ngemil-ngemil lucu ketika nontonnya gitu kan. Haha, let's go. Happy, happy family. We are happy, happy family. Oke. Oh iya, ini lanjutannya pas ketika udah selesai masak mie ayam clubbing ya, metal ya. Di situ Onyo, Bunda, Anet dan Shen udah gak sabar sepertinya ingin menyantap mie ayamnya. By the way, gue gak dikasih gitu ya. Aduh, padahal gue lagi lapar-lapernya ini loh. Aduh, kirim lah bun, bisa lah bun, kirim ke rumah Alif bun. Oke, lanjut. Jadi, ketika mereka sudah ada dengan... Widi, enak jadi kita tuh langsung ditemani suara-suara merdu. Nah, ini semoga hasilnya merdu. Apakah menggiurkan? Iya, banget. Gimana? Oke, sekarang boleh coba. Dari mie ayam ini kayaknya pastinya enak ya. Pertama di situ ada tangan Bunda Sarwendeh ngebuat Onyo, Anet dan Shannon. Pokoknya ya tangan-tangan yang cantik-cantik yang menggemaskan yang membuatnya. Pasti apa ya, rasanya pun sangat-sangat bikin nagih gitu kan. Oh, karena dibuat dengan penuh cinta dan keharmonisan dan kebersamaan yang sangat-sangat wow. Jadi segala sesuatu kalau dilakukan itu berdasarkan cinta, pasti hasilnya juga memuaskan dengan penuh cinta gitu kan. Tapi kalau dibuat dengan emosional, ya rasanya juga pasti emosi gitu kan. Dan itu mie ayamnya juga ada cekernya tuh. Aduh, enak banget tuh. Udah lah, abis ini gue langsung beli mie ayam deh. Di depan itu tempel ceker salad. Di depan situ ceker salad. Makan yuk. Garing. Oke, waduh, enak tuh. Aduh, jadi ngiler ya, jadi pengen. Aduh sayang, mie ayam ceker yang dibuat dari tangan Bunda pasti yummy banget. Oh, pasti yummy dong. Aduh, dari buatan Bunda. Aduh, coklat merona, lalu aduh, ayamnya berlimpah. Uy, bikin ngiler sayang di rumah pastinya. Aduh.
iya bener nih, ngiler nih, nggak kuat nih. Aduh, beliin dong. Aduh, mana ini gue reaksinya pas siang-siang lagi ya, pas jam makan siang nih. Aduh, belum makan nih, jadi pengen nih. Udahlah, pokoknya di sini beli mie ayam deh ya. Enak banget. Serius? Silakan abang ngomong di depan. Enak gak? Mirip orang banget. Sumpah boleh, enak banget. Oh, hei. Jago masak bunda mah. Soalnya kayaknya mau muji diri sendiri gitu, gak bagus. Bener bun. Kelabing yuk. Ayam kelabing. Pada saat dikirimin teman. Udah ditelan belum? Udah. Si Senan. Masuk ya. Enak gak? Enak. Mantap bunda. We are happy family. Kayaknya bunda Sarwendo kalau jualan mie ayam pun pasti laku keras ya. Wow, jelas-jelas enak gitu ya. Anet aja sampai mengakui enak. Aduh, dari si bun jualan mie ayam di bun. Pengen beli nih bun. Apa ya, mie ayam ala bunda Sarwendo gitu kan. Oke, okay. Itu by the way bunda Sarwendo lagi fokus ya. Fokus menatap mie-nya. Wow. Sama menatap aku juga dong, Bun. Lanjut. Setiap hari selalu gembira hati. Bermanyi, nyanyi, bernari. Ke kanan, ke kiri. Happy. Wih, Cici juga makan. Kira-kira abis ini kita ada keseruan apa lagi? Hanya di Dayari Dewansu. Sayang. Oke. Tadi kita udah membakar kalori, pokoknya thank you Anaya, thank you Sena. Jangan bosen-bosen main kesini. Udah ganti fashion ya Sena ya. Ada hadiah spesial dari Onyo buat kalian. Penasaran hadiahnya apa? Apa pokoknya tuh hadiahnya ya. Sayang. Oke. Penasaran banget Sonek. Oh, ayam jago. Tiba-tiba aku mau liat gak? Wah, pasti nanti di antara berdua ini akan ada yang terkejut ya. Siapa nih? Atau Anet kah? Atau Shannon kah? Atau siapa kah yang akan terkejut ya ketika melihat ayam jago gitu kan. By the way, Onyo bisa aja ya ngerawat ayam jago ya. Dari mana tuh ya? Kalian tahu? Silakan komen di bawah ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Penasaran nih ya, siapakah yang akan kaget dengan surprise-nya Onyo? Onyo jangan aneh-aneh ya. Oke, kita lihat siapa yang terkejut. Cie, yang dipegangnya aneh. Cie. Oke. Onye. Cie onye. Wah, jahil dia Onyo nih. Waduh, saya ada nonton kekagetan. Cie. Oh, ini sangat-sangat menarik sekali untuk dibahas nih ya. Oh. Ketika nih ya, ketika Onyo mengkagetkan surprise ayamnya ke Anet dan si Shannon, kalian bisa perhatikan kan. Yang kaget emang Shannon sih, yang paling kaget antusiasnya, tapi di sini Onyo dengan adanya kesempatan lebih fokus ke Anet sampai dikejar-kejar tuh ya, sampai pegang-pegang tangannya ya. Onyo, Onyo bisa sekali Onyo nih ya. Gue juga kalau di posisi Onyo ya akan seperti itu gitu ya. Lebih fokus yang ke situ. Pasti kalian paham lah ya. Aduh, ini pasti para-para siper-siper betternet pasti sangat-sangat kayak gemes-gemes lucu gimana gitu kan. Aduh, gak kuat gue. Mau lanjut lagi gak ini? Aduh, oke ya, kita lanjut lagi ya. Cie Onyo tuh kan lebih ke si Anet kan dia. Cie, oh itu tangannya Nyo. Tangannya bisa aja tuh Nyo. Aduh, tolong, gimana nih BSP, tolong, cie BSP, jangan. Jangan cemur ya, tolong, semua tetap tenang, tetap dimakan cemilannya, oke, semuanya lanjut. Iya, si Shannon ketakutan. Onyo jahil nih, jahil. Aduh, ini.
Aduh. Tuh kan. Iya. Gak kuat. Ini sangat berdamage sekali ya. Aduh, tolong dong nih, tolong. Onyo tolong, nyo. Aduh. Entah yang keberapa kali ya. Itu tangan-tangan, oi. Aduh, sudah terkuak, sudah terungkap kan, jelas sekali kan. Kalau Onyo emang kesian itu kayak kayak gitu loh. Aduh, bisa aja gitu loh. Senen melihat, Cici juga melihat ya, Onyo. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi gitu kan. Aduh, oke lanjut lagi. Cie, ini sampai diedit-edit kayak romantis, harmonis, lope-lope gitu kan. Editor Diary Dorsu juga paham gitu kan, kalau momen sama Anet semuanya ya seperti ini gitu kan, bagusnya gitu loh. Cie. Anet yang megang dong. Awas diein. Ya oke ya, warga-warga Bento X Bensu lover semuanya ya. Onyo sangat-sangat jail sekali ya kepada si Anet, kepada si Shannon ya. Sampai dikasih ayam jago. Aduh, tapi yang bikin gagal fokusnya tuh Onyo lebih ke si Anet ya. Lebih ngejar-ngejar Anet, pegang tangan Anet. Aduh, sekali gitu ya. Sampai editornya Diary Dorsu juga paham gitu ya kan. Kalau momen Anet sama Onyo ya dibikin-bikin gitu ya. Diakhiri dengan kejadian si Onyo nih ya, bisa sekali si Onyo nih ya, tapi menghibur juga lah ya, bikin fun gitu kan, bikin seru biar gak tegang juga, biar gak terlalu kaku juga gitu kan. Jadi si Onyo tuh bisa mencairkan suasana kayak gitu ya. Ya bagus seperti itulah ya, karena kalau ada tamu cuman disambut kayak formal, disambut kayak apa ya, biasa-biasa aja tuh kayak bikin kaku, bikin bosen. Ya bagusnya seperti itu, dibikin surprise biar seru-seruan, biar pecah suasananya, biar haha hihi gitu kan. Dan sebelumnya juga kan itu tadi juga abis makan mie ayam buatan bunda itu pasti enak sekali ya. Aduh, mie ayam ceker kelabing gitu kan. Jadi pengen gue, pokoknya abis ini gue akan bikin lagi, akan beli mie ayam aja deh, karena gue udah ngiler berkali-kali gitu kan. Oke, BSB jadi segitu aja lah untuk video kali ini. Bagaimana nih menurut kalian semua? Silahkan komen di bawah sebanyak-banyaknya gitu kan. Udah komen aja sebanyak-banyaknya, gue bakal baca-bacain ya. Aduh, di resen kemarin gue pingsan ngeliat keuan Onyo sama Anet ya, ketika Onyo nyanyikan sebuah lagu. Dan di resen kali ini juga lebih pingsan lagi, lebih kayak oh gitu tuh ya. Ketika Onyo mengejar-ngejar Anet itu bisa aja Onyo nih ya. Selagi ada kesempatan ya udah kuy gitu kan, digaskan. Yaudah BSB lah, jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton dari menit pertama sampai menit sekian. Pokoknya thank you dan thank you. Yang belum subrek silahkan disubrek, karena subrek itu gratis. Yaudah gitu aja, pokoknya ya nantikan terus lah di channel Alifan untuk konten-konten mengenai Onyo-nya. Ya biar gak ketinggalan, sekali lagi silahkan disubrek karena subrek itu gratis. Oke, jadi segitu aja. Gue Alifan, stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya. Bye.